Legend tells of a band of noble warriors known as the Guardians of Ghul. Whenever trouble is at hand, seek them out, for they are sworn to protect the innocent and vanquish evil. Ulangi sekali lagi Mas Hakim. Hah? Wisata tersembunyi di wilayah Jawa Timur. Oh iya, siap. Masih baru wisata akan dibuka, wisata baru, wisata tersembunyi di Jawa Timur. Masih dirahasiakan. Lokasi masih dirahasiakan. Ini jalannya sudah diobservasi. Ini bersama tim Burung Hantu. Bagaimana Gus? Ini sedang di mana? Lagi ngapain? Scrap. Hutan Lindung Lembah Kidang. Hutan Lindung Lembah Kidang. Penanggungan. Ini Mbak Met dari Padepokan Purnama. Iya. Ini Mbak, sing original nih. Jok, lo, bukit jok. Lo, kalau. Macam si Cane.
Alhamdulillahirabbil alamin. YUTBH Sekarwangi dan tim burung hantu Sekarwangi sudah mencapai di sebuah tempat dekat sumber Kali Putih. Di sini dijuluki hutan Bandaspati yang terkenal keangkerannya. Di sini pada umumnya adalah lereng Gunung Penanggungan. Ya, cukup kami syuting untuk memberitahukan tempat sekitarnya. Bahwasannya gelap gulita sekali. Untuk eksistensi keberadaan makhluk gaib masih belum diverifikasi. Menunggu instruksi dari Gus Ahmad Basori di Jagat Bumi. Terima kasih. Ya, ini YUTBH Sekarwangi sedang menjelajah sama tim belakang. Tempatnya pun digus prosesi. Niko. Alhamdulillahirabbil alamin, telah ditentukan tempat yang akan diprosesi. Ini Mbak Kop. Nah, ini Mbak Kop. Ya, ini Mbak Kop. Mbak Kop. Sing duwe alasiman iki. Sing duwe alasiman. Sing duwe alasiman. Alhamdulillah. Juga kami ucapkan selamat malam kepada semua pemirsa YouTube di YTP Sekarwangi. Selamat YTP Sekarwangi. Nonton. Iya, jangan lupa subscribe. Subscribe. Oke, siap. Ya, ini persiapan. Namanya hutan apa tadi, Mbah? Hutan Alas nopo? Alas Siman, pemirsa. Ya, Alas Kesiman. Ini pohon yang akan diprosesi. Ya, Mbah.
silakan dahulukan dijajaki bila mana ada ular atau hewan-hewan yang ngentup beracun. Ya, ini dibersihkan dulu karena ditakutkan ada ulat berbulu atau hewan-hewan yang beracun. Kita disterilkan. Oh, aman. Aman. Rekan-rekan di belakang. Dengan aman. Memang cuacanya hujan di Anumas ya. Memang sekarang ini cuacanya hujan ya. Ya. Kita agak berhati-hati dikarenakan kalau ada hewan seperti ular ya. Ya. Melalui proses kita ini Mas ya. Mohon maaf, minta dipegangkan dulu ya. Jangan sampai kepencet layar, pegang gitu. Oh ya, oke. Perlu diketahui bahwasannya alas kesiman ini sangat rawan, julid, banyak tempat-tempat yang angker kata orang-orang yang uka-uka gitu. Ini ada Mas Hakim yang sedang memproses ini rupanya ini Mas Hakim ini. Ya ini saya di syuting. Ya ini bakar menyan naga istimewa. Mm-mm. Di tempat pohon ini. Mm-mm. Yang akan diprosesi. Ini rupanya teman-teman tim sedang mengawali acara rupanya, ada Mas Hakim juga Mas Yudanya. Meskipun cuaca hujan, tapi teman-teman tim YTP Sekarwangi tetap semangat. Oh iya, oh iya. Jangan lupa subscribe YTP Sekarwangi. Jos. Dan di belakang kita ada teman-teman, yakni ini ada Mas Ambon dari Kota Terengdowo, Gudang Garam Tercinta ya. Ini Mas Ambon ya. Juga ada Mas Nan juga dari Terengdowo. Juga yang penunggu ini Gus kita yang mau memproses ini rupanya teman-teman ya. Perlu diketahui bahwasanya Gus ini yang mau memproses ya. Oh iya. Ini ada Pak Jo. Pak Jo ini yang mempunyai alas kesiman ya, yang menempati sensor, di sini Pak Jo. Yang belakang sensor. Jangan. Jangan nanti super HP murun gitu. Ayo, langsung. Iya, Mit. Nggih. Monggo, Gus. Cari nggih. Amit. Nggih. Ya, sudah dimulai. Pak, yang bawa lampu kotak maju, Pak ya. Sini pak. Sama cepat. Nah, biar kelihatan. Ini. Sudah dimulai pengambilan benda.
Sing Jawa Deso namine sing Bapak Deso mriki. Namine sing Kertajaya. Mbah Singokertajaya. Mbah Singokertajaya. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya aku sedang menetralisir alam ini ya. Ya, untuk berinteraksi dengan Mbah sinten? Singokertajaya. Singokertajaya. Dengan tenaga sangat kuat Gus. Ya Allah. Kita lihat apa yang didapatkan. Ayo teman-teman coba kita lihat apa yang didapat Gus dalam usaha penarikan goib. Gimana untuk masakinya? Apa sudah ditemukan? Nah, ini rupanya Gus. Rupanya Gus yang mau menetralisir alam ini rupanya. Gagal Mas Hakim? Gagal Mas Hakim di mana? Tidak ada. Sepertinya tidak dohir. Atau terinjak pelan-pelan ya. Apa Mas Hakim yang didapat? Oh, ternyata sudah keluar. Sudah keluar ini rupanya. Mas Hakim di kamera, tunjukkan kamera. Tunjukkan kamera itu Mas Hakim. Balik. Ah, iya. Ini kul bunte ternyata yang didapat di sini. Yang didapat penarikan pada malam hari ini yakni kul bunte ya. Kul bunte. Mendapatkan mustika kul bunte. Ini perlu diketahui bahwa teman-teman ini bukan rekayasa ya. Iya. Perlu diketahui ini bukan rekayasa, tapi ini fakta dan kenyataan. Bila ini berbohong, saya berani taruhan sop buntut. Sate jaran. Sate jaran. Gimana untuk selanjutnya menelusur kemana lagi nih Gus? Ya selanjutnya di mana Gus? Oh moga. Ya? Moga. Salure. Ya aman. Ayo, Mas Ambonnya ini sebagai penunjuk jalan ya. Ini tadi pohon yang diprosesi dapat kul buntet batu. Kul buntet. Pelan-pelan untuk teman-teman ya, karena cuaca atau keadaan situasinya di sini kondisi sangat sulit sekali. Ya siap. Mohon untuk teman-teman berhati-hati ya, karena keadaan di sini sangat licin di alas kesiman ya, karena alas di sini sangat gawat sekali. Dinyatakan oleh masyarakat sini bahwa alas ini sangat angker ya. Oh iya, sangat angkir. Rupanya tim GTV Sekarwangi. Yo, TBH Sekarwangi. TB Sekarwangi. Yo. Yo Sekarwangi. Yo TBH Sekarwangi. Yo TBH Sekarwangi, Kang. Yo TBH Sekarwangi. Oke, siap. Mau menetralisir juga mau pengambilan lagi rupanya, Gus. Oh, monggo. Ya, ternyata kita tidak di sini, ganti lokasi. Pohon besar yang di seberang jalan. Kita jeda dulu ya. Juga mau melihat keadaan sekeliling ya. Ya, ini lanjut perjalanan
mencari di mana titik energi yang akan diprosesi. Mana suatu di manakah? Pundennya di sini di mana? Itu pundennya. Punden. Lewat mana? Ya ternyata kita ke pundennya. Ayo. Ini rupanya teman-teman mau mengakses di tempat keramat yakni Mbah Singo Kertojoyo. Kertojoyo. Langsung udah dipandu oleh Mas Ambon. Ya. Yang mempunyai jarak areal yakni Tereng Dowo Kesiman Tercinta. Senternya langsung di depan. Mohon untuk teman-teman semua bahwa pasangannya jalannya sangat licin sekali ya. Harap berhati-hati karena memang cuaca hari ini sangat pelik. Oke, oye. Wah, jalannya seperti ini. Kita mau menuju sesepunya alas Kesiman sini, Mbah Singo Kertojoyo. Salam untuk dosen tercinta Pak Ebit, dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Surabaya, dan para subscriber setia. Ini Mbak Kop mau turun ya karena sangat licin. Oh iya, juga berhati-hati ya. Siap. Meskipun keadaan ini Mbak Kop tetap semangat ya. Jalannya seperti ini. Gimana teman-teman ya? Ini sungai? Ini sungai jurusan Gempol Kaliporong ini ya. Oh iya, iya Mbak. Jurusan Gempol Kaliporong. Meskipun kecil tapi dia menuju Kaliporong ini. Iya Mbak. Ya. Rupanya titik terang sudah ditemukan ini Mas Hijau ya. Ya, mana pundennya? Ya, kurang dari 100 meter itu Mas Hijau. Kurang dari 100 meter punden Mbaknya ini yang mempunyai daerah area Tereng Dowo Kesiman ya. Oke. Jalannya sangat licin loh, hati-hati teman-teman yo. Gimana tempat ini sangat tinggi sekali nih Mas. Ya. Sampai kelihatan oh, iya. Di bawah ya. Sangat oh, bagus sekali. Kelihatan ya. Itu, kelihatan. Oh, bagus sekali itu ya. Kurang lebih dari ketinggian 630 ini. Kurang lebihnya gitu. Itu tadi pemandangan dari sini, pemandangan kota.
Mungkin Sidoarjo terlihat dari sini. Kelihatan sekali, Mas. Oh, kelihatan sekali ya? Kelihatan sekali Sidoarjo. Nah, itu area Sidoarjo itu, Mas. Orang Sidoarjo. Lapindo juga kelihatan, kotak kecil itu, Mas, Lapindo. Oh, kotak kecil. Ya, kotak kecil itu Lapindo, Mas. Kotak kecil itu Lapindo. Oh, Lapindo. Kurang lebih jaraknya 430 dari permukaan laut ini, Mas, tingginya, Mas. Ya, kami jeda dulu. Wih, ada kalajengking. Apa, Mas? Ada kalajengking. Oh iya, hati-hati, Mas. Kita jeda dulu karena saya memegang kamera tidak stabil sekali. Loh, hati-hati, anu, Mbak selamat. Karena jalannya sangat licin sekali. Sangat licin sekali, mohon maaf. Nanti di tempat nanti kita syuting lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sudah sampai di Punden Basingo Kertojoyo, Pandaan, Punden Sesepuh Alas Terongdowo. Ini pundennya. Energinya memang sangat kuat sekali. Ini energi sangat kuat sekali. Mudah-mudahan Agus menetralisir tempat ini dijagai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Awas nih. Oke. Mundur. Perlu diketahui teman-teman bahwa pada malam hari ini tim PCW Sekarwangi pengambilan Gus pada malam hari ini untuk teman-teman membantu dengan bacaan bismillah Al-Fatihah. Dia sudah jatuh. Rupanya penampilan tadi mudah-mudahan Gus mendapatkan apa yang dicari. Mas Hakim gimana? Mumpun. Ini ku kain. Dalam? Kain. Pusaka Mas Hakim? Iya. Kain. Godong pring. Oh, pusaka godong pring. Rupanya pengambilan pada malam hari ini pusaka godong pring ya. Tombak. Oh, tombak. Banyak tombak. Anggrem. Banyak anggrem. Banyak anggrem lo berapa itu Mas Agim? 3. Tombak ya. Lo 3. Tombak. Di Punden Basingo Kertojoyo. Is. Hati-hati untuk teman-teman. Rupanya Gus mau menekan tempat ini lagi. Ya tempatnya seperti pada ini. Pada malam hari ini Gus mau menekan tempat ini lagi, yakni Punden. Mbak Kertojoyo. Mantap nih, Mbak. Monggo untuk pemandu, yakni Mas Nan. Ah, Mas, ada apa, Mas? Ada apa? Tempat sesajennya biasanya di sini. Oh, di situ ya. Cuma ini tanahnya dalam, Pak. Oh, ya. Gus Ahmad, bagaimana? Monggo Gus Ahmad. Awas hati-hati, teman-teman. Tempat penyuguhannya di situ. Kain. Kain ini sama kain ini. Nan, kain ini.
Iya. Kayak lu kosong. Sampai dulur-dulur kayak ono sawat pulau-pulau. Singan. Nggih, kawan delok. Ini rupanya Mas Nan mau mengamankan tempat di mana kalau ada merinding buat ini. Enten merinding ini. Merinding. Aman itu Mas Nan? Di mana? Enggak ada tempat ular-ular. Aman. Mohon untuk Gus Ahmad langsung niku ngarepe sampean dilap ini apa? Pundi Gus? Modot ini. Bentuke sawer. Pundi. Anu iki. Mboten wonten. Ini mudun. Nah ini. Ana. Jelas Gus. Kak. Angel masih dong review. Ngoten. Bisa. Untuk mereview mudah sekali Gus. Semoga aja. Teman-teman ini lagi mengakses ini tempat di mana mau pengambilan lagi, yakni Gus Ahmad. Di mana tempatnya untuk Mas Nan, aman nggih? Aman. Ini rupanya teman-teman menyiapkan peralatan yang ada dupa. Ini Gus Ahmad mau. Gus Ahmad ini mauan. Scrap. YTP sekar wangi. Scrap. Bakop ini rupanya teman-teman. Ha. Ini anak pimpin kita. Ini Bamet, Bamet. Ini Bamet. Bamet. Ini ada Pak Jo. Pak Jo. Pak Jo dari Kesiman Tercinta. Ha. Memang tip YTW sekarang ini kalau nggak ada tempat yang berdomisili ini, yang berdomisili di daerah ini, nggak berani teman-teman ya. Ha. Karena diminta izinnya gitu. Ya. Kan gitu Mas Ito ya? Siap. Ini Mas Hakim rupanya persiapan membakar dupa dibantu oleh Mas Nan sebagai pembina, yakni yang mempunyai domisili di Terong Dowo Tercinta. Rupanya Gus Ahmad mau mempersiapkan diri ini teman-teman. Mohon doa semuanya ya, dibantu Al-Fatihah ya. Semoga mau menempat menelisir tempat ini diberi kemudahan. Amin. Sampai gunan. Ah, titik gunan. Gimana Gus? Enggak ada Gus? Aman Gus? Iya. Nan, amanan. Enggak ada sabar ular ya. Aman-aman. Pada malam hari ini tim YTW Sekar Wangi memonitorisir tempat ini sebagai pengambilan pusaka gaib. Pimpinan dari Gus Ahmad. Ini bukan rekayasa teman-teman ya, perlu diperhatikan. Ini bukan rekayasa. Dengan meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, Gus Ahmad menentalisir tempat di mana pengambilan pusaka pada malam hari ini semoga diberkati dengan aman. Mas, minggir semua. Kayaknya kayaknya energinya sangat berat ini teman-teman. Omrigi. Mungkin dia jalan ke mana? Energinya sangat berat.
Di jagat bumi pada malam hari ini mempertontonkan kepada semua, ini bukan permainan, bukan rekayasa. Pada malam hari ini di jagat bumi langsung ambles turun ke dimensi lain, yakni dimensi alam gaib. Perlu diketahui bahwa teman-teman, ini bukan rekayasa. Mas, bentar ya, biar hening dulu. Sambil berkonsentrasi menetralisir tempat alam di mana dimensi lain Gus mau masuk ke dalam situ. Mbah dalam, biar hening dulu Mbah ya. Oke. Konsentrasi. Dengar suara orang menangis? Ya, dengar. Di sana? Dengar. Dengar semua ya? Iya, dengar. Ada orang menangis ya? Awas. Kenapa-kenapa? Awas ini. Awas puncakan. Suara yang menangis nanti. Mereka. Di sebelah sana orang nangis, ada suara kuntilanak nangis. Ada suara cewek nangis. Ini. Mas Ambon. Awas. Awas, ada orang menangis ya. Mana? Ada penampakan? Ada, rupanya ada penampakan. Ada pikiran kosong. Ya, jangan pikiran kosong. Gimana lo? Ada eksistensi. Mana-mana. Di mana, Gus? Di sana, Gus, suaranya, Gus. Iya. Di berikut, Gus. Di sana. Coba sana orang nangis. Semakin jauh. Awas kincaan. Semakin dekat. Awas kincaan. Semakin dekat, maka semakin jauh. Zikir semua, sholawat semua ya. Jangan pikiran kosong ya. Jangan pikiran kosong ya. Mohon untuk Mas Nan. Jangan bisa pikiran kosong. Jangan sampai HP ya. Jangan ada pemikiran kosong ya. Bunuhlah. Awas kain ini. Untung. Ini awas. Sudah ketemu Mas Agen pusakanya. Nang watu remuk. Oke. Ngapain. Bukan apa-apa, Mbak. Kita menjerit ya sih. Menjerit yang Kesana. Sudah diketemukan. Awas. Mau mencelat belakang. Natap mas. Natap pulau wal. Kain. Belakang. Ayo, menjerit. Kereng ketemu, kereng. Ini mencari benda pusaka yang loncat tadi. Gara-gara ada eksistensi penampakan kuntilanak. Gimana-mana? Rupanya sudah kelihatan ini. Apa Gus? Orang-orangnya aneh, kelihatan itu. Penampakan ini, perlu diketahui. Mana? Sebelahnya Nan ini, ya. Kelihatan sekali ini loh. Mana? Lah, samar ya, dia samar. Betul. Ya, kelihatan ya? Iya. Enggak kelihatan kamera? Kamera enggak kelihatan. Betul. Nan, konsentrasi Nan ya. Konsentrasi Nan. Sebelah mana, Mas? Ini. Lah. Perempuan Gus ya, ini Gus ya. Mana, Mas? Ini bentuk wujud. Membentuk dia, Gus. Asap ini Gus ya. Benar. Nan, konsentrasi Nan, kamu Nan dekat ya. Mana, Gus? Ya kamera. Ini sudah itu. Awas. Itu aku. Ya itu, yang ya. Goyang itu, pringnya goyang ya itu. Nan awas. Yang Nan kelihatan aktivitas. Awas penampakan itu kelihatan. Mana, Gus? Konsentrasi ya, Jo ya. Ada di belakang sampean lo yo. Ayo awas sini. Heeh. Benda di sini.
Benar di mana, Gus? Awas konsentrasi ya. Jangan itu niku. Budi. Ah, niki gini ini benar. Awas awas pon kincaan. Pon kincaan. Niki, Bendai. Pon kincaan. Niki, ya jauh ya. Bendai niki. Oh, ini. Ini ya. Alhamdulillah. Ya, ini rupanya Semar. Semar nggih. Heeh. Pusaka Semar didapatkan. Ini pun jadi desa Gus dia. Boleh dipegang Gus pusakanya? Boleh dipegang. Enggak apa-apa. Langsung dibuntel kain. Langsung dibuntel kain ya. Kembangnya. Rupanya pada malam hari ini membuahkan hasil bahwasanya Gus Ahmad telah pengambilan pusaka yakni Semar. Ya Mas Ito ya. Di desa Terendowo Kesiman Tercinta. Penampakannya masih ada Gus? Rupanya sudah menjauh ini Gus ya. Menjauh Gus ya. Sampun masuk menuju tengah. Sampun masuk tengah niki ya. Oh, sudah masuk ke bendanya. Bunga Mas Ito. Seadanya Mas Hakim ya. Mohon maaf. Rupanya ini ular bukan Gus. Bukan ya. Ular hijau ta? Kalau sana. Oh, bukan. Steril nggih. Napa kaya anak sawer. Boleh. Amit Mas Hakim. Lembab. Awas lu teman-teman yo. Alhamdulillah. Tim Sekarwangi pada malam hari ini telah membuka nasi. Mendapatkan dua benda. Dua benda pusaka yakni Sekar. Tiga. Semar mesem ya. Semar ini ya. Iya, banyak anggrem, lu tiga, tombak samat. Sama tombak ya. Sama tombak Semar. Ini Cak Jo di mana ini Cak Jo rupanya? Kita kelihatan ini Cak Jo pada malam hari ini dengan tegap. Aman Gus ya, sudah tempatnya. Penampakan Gus. Iya. Mari tuh, Mas. Ini Gus ya. Mau penampakan, mau difoto ya. Mas, Mbah, Mbak kok nggih. Sewu biar Gus konsentrasi. Biar nunjukkan lampu ini bunyi itu yang dipadamkan. Lampu dipadamkan, mohon maaf. Ini lampunya untuk mengambil penampakan. Semua dipadamkan. Ya. Semua dipadamkan. Sudah ya. Dulu. Ya UTBS Karwangi setelah mendapatkan sesuatu yang datang ada eksistensi penampakan. Setelah kami jedani tadi kita menghadirkan tapi wujud tidak sempurna, hanya di potret. Nanti potret hantunya perwujudannya nanti kami expose juga di videonya, saya gabungkan. Jadi di sini tim ingin mengambil mustika di sebelah situ tapi berhubung tempat dan yang sangat bahaya itu jurang itu. Jurang itu. Jurang yang sangat dalam. Bahaya, dalam. Kurang lebih dari 15 meter itu. Kurang lebih 15 meter. Ya, meteran. Kurang lebih 15 meteran. 15 meter ya. Jadi di bambu situ ada mustika, cuman medannya sangat bahaya. Jadi mohon maaf. Untuk tim masih menyelidiki eksistensi yang lain di sini. Jadi bagaimana Gus Ahmad? Gus Ahmad bagaimana pada malam hari ini? Kita pindah lokasi. Sing ono ngarep sing anu ya. Saya iki sing jarak jurang iki. Nggih. Nggih. Iso mateni iki jurang Gus niki Gus. Sama jurang Gus. Iya. Oh iya. Itu sangat dalam sekali ya. Coba ini akses ini. Mbak kok gimana penjelasannya? Ini 15 meter kurang lebih dari situ karena jangkauan pada medan malam hari ini enggak bisa dijangkau. Terpaksa Gus Ahmad pada malam hari ini. Iya. Gus Ahmad kapan-kapan dilanjut lagi teman-teman ya. Ya, ini sepertinya melihat situasi ini. Situasi rupanya. Lagi nih. Heeh, Gus Ahmad enggak tahu nih rupanya ada apa ini. Kita lanjut lagi itu lor. Dalam. Kamu sudah ke kiri nih. Rum itu. Palungnya kan modelnya. Lagi. Saya gitu ya. Ini.
terlalu membawa kan. Mangga mangga mangga. Ulo kedulo jetok. Nggih. Ulo jetok. Iki ulo jo sang blandosan iki. Lho pek blandosan iki ya anu Gus. Nggih, sing lurut-lurut iki. Nah, rumbuk-rumbuk. Kata kenten iki ya. Ya, tim sudah kayaknya sudah selesai. Dan ini perjalanan pulang telah dinetralisir dengan aman, tidak ada yang menghantui. Tidak ada yang jadi hantu. Dan tidak ada yang jadi hantu. Ini yang paling berbahaya itu adalah kelabang, kalajengking dan juga medannya sangat licin sekali. Ular. Ah, dah. Telah mendapatkan pusaka punjernya desa. Desa Terong mana, Mbak? Dowo, Terong Dowo. Kesiman. Kesiman Kalipute. Desanya namanya sangat panjang. Ada medan sangat anu, sangat kejam ini rupanya medannya, iya. Ya. Licin juga kejam. Ada yang terprosot, terpantul, Mbak Selamat tadi ya. Ya, terpantul. Energi sawah. Tapi enggak apa-apa, Pak. Tim ya. Video sekarang ini tetap semangat. Oke, siap. Lanjutkan konten Kakashi. Awas carang disor. Rupanya tim sekarang ini pada malam hari ini perjalanan pulang, teman-teman ya. Ya, kita jeda dulu. Karena berasa, saya takut kepreset, kamera kecemplung. Apa itu berasa, Dulur? Oh. Ya, begitu pokoknya. Medannya rungsep. Kata berasa itu apa, Dulur? Oh iya. Kalau secara bahasa Malaysia itu ya begitulah. Loh, anu apa yang mikir? Bundi. Siti Beste Karwangi, skrip di sini. Oke. Ya, gimana ini, Mbak? Mau kemana ini? Ini mau meniti selisir tempat. Ya. Di mana alas kesiman yang sangat. Ini habis dari Punden ya ini tadi ya. Iya. Iya, kita lanjut. Lanjut lagi. Ke barat sedikit kurang lebih dari 50 km. Ya. 50 meter. 50 km. Oh, teman-teman harap berhati-hati sekali ya. Karena keadaan sangat sini sangat berbahaya, yakni kalau ada ular di mana macan. Macan enggak ada, Gus. Masih nggak ada ular atau kelabang. Gimana untuk pemandu? Ya ini ada Mas Nan dari Kota Terong Dowo tercinta. Aman ya? Aman. Ada. Oke. Ini pohon ini. Mbah, pohonnya bisa didekati, Mbah? Atau dirangkul supaya bisa menyesuaikan ini sebesar ini mana? Terlalu besar ini, anu, Mas ya. Kalau dirangkul orang satu aja nggak bisa. Ini minimal orang tiga, Mas. Saya sebesar gini aja nggak bisa jangkau, Mas. Apalagi orang tua, Mas. Tiga orang ya? Tiga orang ini, Mas. Pohon apa namanya, Mbak? Ini pohon sengon buto. Sengon ya, buto? Sengon buto. Saking besarnya dikatakan seperti orang Jawa sini seperti buto. Ada butonya, Mbak ya? Iya. Memang gitu. Habis dari Punden, sekarang di menuju ke alasnya. Hutan melihat sesuatu yang spesial di pohon ini. Nah, spesial banget pohon ini. Kain dipersiapkan. Sebentar Mas Hakim, dibuka kainnya. Siapa tahu ini pembuktian dibuka. Kainnya ini pembuktian. Ah, enggak ada. Ini kosong ini enggak ada. Kosong ya. Real. Enggak ada tempat rekayasa di sini. Enggak ada rekayasa, enggak ada tipu-tipu. Tipu-menipu ya. Nah, rekayasa. Ini ada hewan yang sedang anu, yang sedang berjalan nih, ya. Engkes-engkes kecil ini Mas Yudho ya. Oh, anggrem dolek babon. Engkes-engkes itu seperti apa itu ya? Engkes-engkes itu ya. Engkes-engkes. Iya, itulah. Hati-hati ya. Nanti kena blokir kayak saya. Dijaga. Ya Ril, ini bunganya nggak ada mustikanya, nggak ada bersih ini. Nggak ada bersih. Bersih. Nggak ada bersih. Pada malam hari ini, Gus Ahmad mau menetralisir tempat di mana? Sana, Mas Yudho. Iya, siap. Siap. Selamat pagi, Mbak.
tercium bau aroma wangi enggak? Nggih, sama nggih. Rupanya pada malam hari ini Gus Asmat menetalisir tempat. Ya, di mana? Tercium bau wangi. Tercium banyu bau wangi. Bau wangi, heeh. Seperti kuntilanak gitu ya. Oh. Iya Gus Asmat ya. Oh. Ya. Tapi pada malam hari ini belum menandakan penampakan ya, belum ya. Hadir. Hadir. Ya khatamu khadam. Hadir. Belum menandakan penampakan. Semoga dapat penampakan hari ini. Karena situasinya pinggir jalan, bila mana ketakutan tinggal melayu. Apa itu melayu tuh? Lari ke berit-berit. Semoga ada penampakan. Saya suka dengan penampakan. Tuh Mas Hakim menyiapkan salep berikutnya. Dupoy. Wis. Dupoy. Dupoy. Beri. Dupoy bawah. Dalam? Ada sepeda di batangnya dulu. Batangnya dulu. Ya ini tadi kami jeda karena ada sepeda motor lewat, orang lewat, takut dikira macam-macam. Tim yang ikut ya Mbak Kop, ini teman-teman ada Mas Hakim, juga ada pemandu yakni yang pertama sini Mas Nan, ini Gus Asmat sedang menetalisi rupanya. Gimana teman-teman? Awas. Si, ambil lampu nih. Nah ini rupanya. Ya Allah, nancap. Nancap. Nancap ya ini. Langsung nancap. Langsung nancap ya. Berdiri ya. Berdiri ini rupanya. Langsung berdiri. Ini yang istimewa. Istimewa rupanya ini. Rupanya dapat keris ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Rupanya ini dapat keris ini. Diri ya. Keris apa ini namanya Mas Yudo? Belum tahu, belum saya pegang. Bentar saya rekam dulu ya. Bentar Mas Hakim, sabar. Langsung nancap ya Mas Nen ya. Iya. Berdiri, real berdiri. Baru kali ini YUTBS Karawangi mereview penarikan pusaka tapi jatuhnya berdiri tegap. Kembangnya Mas Hakim. Dan perekayasa. Bentar ya. Saya lihat dulu. Ini kayaknya pusaka kunjang ya, bukan ya? Bukan. Sengkelat kecil ya. Itu loh. Ini pemekang jagat atau gimana Mas Gim kalau berlubang ini? Pemekang jagat ya. Oh. Pemekang jagat tapi jenisnya sikep. Sikep. Obat sikep. Pamengkang jagat sikep. Real ini ada lubangnya. Cuman ketutup sama tanah. Ini berlubang ini. Ketutup sama tanah ya. Iya, ini lurus jenisnya jimatan. Gading. Sikep. Gading kuning amit Mas Widodo. Gading kuning nanti ini tolot. Nih. Monggo. Tadi nancap gini. Oh, ambil Mas Nan ya. Ambil. Nggih, sak wonten niku rupanya Gus Ahmad. Rupanya ada lagi. Rupanya Gus Ahmad merasakan energi lagi, mungkin pasangannya dari pusaka pamengkan jagat. Sikepan
Iya, di pohon ini istimewa. Ini kok kayak bentuk love. Bentuk love, wow, untuk cinta ini kayaknya pusatannya, untuk pengasihan. Hati-hati ya. Ya, aku sangat mendapatkan apa? Ada perlawanan. Pasangan ikul buntut nam. Kul, bismillah. Mit. Kul buntut. Pasangan ini ya. Pasangannya tadi ini rupanya ya. Beda. Bukan. Beda. Masih tidak ada di gembul berarti. Rupanya tersemat mendapatkan kehabisan energi rupanya tersemat. Dikarenakan tadi habis terkuras energinya. Monggo. Ayo. Monggo, tersemat. Amit. Amit bungkus sama daun. Napa ketelusukan di? Dapat dari situ. Iya, perjalanan yang sangat jeblok. Oh tidak. Nanti langsung diwisui sana aja Gus ya, diwisui. Dicuci. Oh, terus okay. Biasa terus. Benar apa? Gimana ini anu Mas Ito? Uka-uka tadi mulai dari penyelenggaraan pesarian ya nih Mbak. Ini sangat istimewa sekali. Baru kali ini YUTI BS Karawangi mereview penarikan pusaka. Iya. Itu pusakanya nancap berdiri, nah, tegap. Baru kali ini ya. Baru kali ini mendapatkan luar biasa. Penreviewan, pensyutingan luar biasa. Luar biasa. Dan tadi baru kali ini juga ada orang menangis. Iya. Ada penampakan orang menangis, cewek. Cewek. Iya. Ini yang pemandu jalan ada Mas Nan dari kawasan Terang Bawo ya. Lalu ada orang pulau di sini, pulau berani, ya. Ular itu ya, hati-hati. Carang. Ya, kita sudah selesai. Terima kasih, salam Bhinneka Tunggal Ika. Jangan lupa like, share, komen, dan bagi yang belum subscribe, subscribe YUTBH Sekarwangi.